Sebanyak 6 orang tersangka beserta 8 kendaraan roda 2 berhasil diamankan petugas kepolisian Resort Tapin dalam operasi Jaran Intan 2018 yang telah digelar pada 20 hingga 31 Januari 2018 lalu. Operasi Jaran Intan 2018 merupakan operasi kepolisian yang memiliki sasaran tindak pidana kasus curanmor, penadahan, penggelapan, dan penipuan. Yang objek kaitannya ialah kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4. Adapun dalam pelaksanaannya sendiri berhasil diungkap 4 target operasi dan 2 non-target operasi. Dalam konferensi pers yang digelar Selasa kemarin, Kapolres Tapin AKBP Bagus Suseno menjelaskan, keenam orang tersangka yang berhasil diamankan merupakan 4 orang pelaku curat, 1 orang pelaku penggelapan, dan 1 orang penadah. Hasil operasi kewilayahan dengan tadi Jaran Intan 2018 di Polres Tapin. Jadi perlu diketahui bahwasanya operasi kewilayahan Jaran Intan ini dimulai dari tanggal 20 Januari sampai dengan 31 Januari 2018 dengan target atau sasaran operasi adalah beberapa tindak pidana ya, khususnya terkait dengan kasus-kasus pencurian kendaraan bermotor, kemudian penadahan, penggelapan, pemalsuan surat, dan penipuan yang kaitannya objeknya adalah kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4. Dalam melancarkan aksinya, para pelaku curat menggunakan atau menyambungkan kabel ke bagian tertentu pada kendaraan untuk memudahkan mereka membawa lari kendaraan curiannya. Dalam kasus ini, kejadian pencurian kendaraan bermotor pada umumnya terjadi di parkiran kendaraan di depan rumah, sebagian dikarenakan keteledoran sang pemilik yang biasanya lupa untuk mengunci stang kendaraan. Oleh karena itu, dihimbau kepada masyarakat untuk tetap terus waspada terhadap tindak tanduk kejahatan yang bisa terjadi di manapun dan kapanpun. Arif, Tapin TV melaporkan.